Assalamualaikum Cik Bita. Alhamdulillah. Banyak shopping ke, Pak? Ini saya sekarang berada di Sentai ni. Okey, dekat tempat dengan Chef Bob untuk buat cooking show hari ni. So saya dah siap pilih-pilih barang semua kan, senang kita nak buat pilihan. Cantik. Okey. Guys, Chef Ahmad in the house. Okey. Dia cakap ke saya minggu lepas dia ada resepi yang baik, yang terbaik dan terbilang gemilang. Sini okay. Dish dia untuk masak bersama Chef Bob Cooking season 2 ni. So, Chef Ahmad dah ready? Kita dah ready. Let's go cooking. Kita akan ke dapur Chef Bob nak tengok apa yang kita akan masak. Oi, masak kita cakap sendiri. Okey, let's go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Ahmad. Hari ini saya berada di studio Sentai bersama Chef Bob Cooking season kedua. Hari ini saya akan mengutarakan resepi tradisional daging dendeng belado. InsyaAllah. Saya sekarang ni tengah tunggu Chef Bob. Saya nak kerjakan dia, saya nak tengok. Saya bagi dia sampai berpeluh-peluh hari ni. So kita tengok lepas ni apa yang kita akan buat. Chef Bob, you yang masak ke saya yang masak ni? Actually awak yang masak. Tapi tapi saya nak masak nasi. Sebab saya tengok masakan awak ni memang kena kalau ada nasi putih. So saya masak nasi putih menggunakan oven inox yang menggunakan Chef Top ni. So cepat, senang. Steam yang dalam ni, masak nasi, boleh makan dengan awak ni. Apa resipi awak ini? Nasi. Masak nasi dalam ini. Kopi apa ni? Yes. Okay. So, ada you know ni, semua boleh jadi. Okay, so kita ada nasi hari ni dengan dendeng kita. Okay, Chef Ahmad ada masak resipi signature dish dia. Memang dia kata, macam cakap lah, champion dia punya tiga daging dendeng ni. Daging dendeng apa? Daging dendeng belado. Dendeng belado hari ni, tapi hari ni kita baru create nama dia. Aha. Daging dendeng belado kembar tak seirah. Okey, dadai. Okey, cantik. Daging dendeng belado kembar tak seirah. Okey, apa bahan-bahan dia, Jamal? Okey, bahan-bahan utama dia. Ha. Of course, yang pertama adalah daging lah. Daging, okey. Daging yang saya dah rebus dan saya dah kiris dia halus dalam 1 cm ke 2 mm lah. Ini tengok daging tak. Bahan-bahan yang untuk dendeng. Okey. Kita ada cili kering yang saya dah rendam. Okey. Okay, barang-barang kisar, kita ada serai, okay. Kita ada bawang putih. Dan kita ada bawang merah, bawang besar. Ya, bawang merah, bawang putih, bawang besar lah. Ya, tiga serangkai ni lah. Tiga serangkai. Okey, lepas tu kita ada daun pandan ni, serai yang dah dipisah tadi. Serai blend. Bawang goreng. Saya gantikan kicap manis yang saya pakai kepada kicap manis kipoman. Okey, guys. Okay. Kicap manis kipoman ni special. Dia ada memang ada khas dia. Ni memang dia kata perasa sweet sauce. Khas daripada untuk masakan Jawa Indonesia, memang ini champion lah. Saya pun memang pakai kicap kikoman ni. Tapi Syafiq, ni kikoman ni dia halal saja kan? Sos halal. Dia. Ini kikoman ni senang soal boleh dapat, semua memang halal. Okey? Okey, so saya boleh gantikan kicap manis saya dengan kicap manis kikoman dan kicap masin. Kicap masin kikoman. Alright. Dan cukup rasa. Dan ini semestinya lah. Maggi cukup rasa untuk menambahkan kita punya rasa. Baik. Untuk menambah kita punya kelazatan daging dendeng kembar tak seiras. Okey, baik. Okey, sambal belado dia punya part pula. Saya ada belacan yang saya dah bakar awal. Cantik. Menggunakan oven tadi. Alright. And then saya ada buah tomato yang masak kalau boleh. Okay. And then cili merah. Saya ada cili padi merah ni dia pedas. And then kita ada bawang merah juga dan bawang putih. So that means kita ada dua part. Satu untuk di blend ya, dan betul. Satu lagi untuk kita tumis dia. Tumis bahan-bahan ramuan untuk kuah dendeng tu. Okay. Dan ramuan yang asal pertama tadi ni, ramuan yang ke atas ni semua adalah ramuan sambal dia. So kita akan siram dengan sambal. Tak sabar. Okay, nasi sabar. Pun tengah. Jangan lupa, kita pun nak kira-kira ada minyak lah untuk masak demi daging ya. Okay. Chef, kita akan daging dendeng. Kita kena ketuk semuanya. Betul, Chef Bob. Kita kena ketuk bagi dia nipis daging yang kita dah rebus tadi tu. Okay, supaya dia bila kita goreng, janganlah bagi dia crispy. Itulah. Lah. Ya, betul. So ini salah satu daging dendeng rahsia dia. Selain daripada kita dah hiris-hiris, kita nak kena ketuk. Ciamat ketuk ni, lepas tu kita nak marinate dia, lepas tu baru goreng. Betul tak, Ciamat? Betul. Okey, dan alhamdulillah. Siap. Dan saya akan marinate dengan kicap manis dulu kicap untuk manis goreng dulu. Dia. Oh, okey. Alright. Masuk dalam tu kicap manis dia. Okay.
Kenapa manis. Saya guna kicap manis ni pasal bila kita goreng kita nak dia bagi dia caramelize. Oh, caramelize. Kita nak bagi dia garing lah. Rasa and caramelize by sweet sweet caramelize dia rasa betul. So kita perap. Okey, maknanya kita gaul dia tak perlu nak perap lama-lama sebenarnya. Kita untuk kicap dia dah caramelize betul tak? Okey, ini rahsia Cik Ahmad dia masak daging dendeng. Rasa turun-temurun, rasa nenek kebayan. Kalau dia juga, aku rasa apa rasa nenek kebayan masak. Okey, so sekarang kita dah panaskan minyak kita. Panas. Daging yang kita dah kicap pekat tadi. Okey. Kita akan bagi dia sampai dia garing eh. Betul-betul garing eh. Betul-betul so garing. Nanti daging tu dah kita yang kicap, kita dah merik-merik kicap ni memang kita nak kena garingkan dia. Kita dah ada mulai kicap tu sweet dia. And then kita dah rasa dah rasa semua sebab daging pun dah rebus. Memang cantik. So, kita tunggu garing daging ni digoreng lagi apa? Aha, sampai sasul bau. Bau goreng. Bau dia dah tersasul. Bau tersasul. So, dia ada garing and then kita tengok bahan-bahan yang untuk kita blend ni. Alright? Okay, chef. Daging dah pun garing dah dari kala. So, saya tutup api dia sekejap, kasi dia turun. Okay, apa lagi lepas ni kita nak kena buat, chef? Okay, Chef Bob. Selepas ni kita akan buat dia punya sambal belado dulu. Okay. Ni yang untuk yang celurkan barang-barang dia dengan minyak semua ke macam mana? Betul. Kita akan semua ingredient ni kita akan combine dengan minyak. Okay. Okay, and then kita akan naikkan sekali dengan minyak panas tu. Cantik. Tutup, kita letak tepi. Kita letak tepi. Sejuk, kita blend. Alright. So, apa kita perlukan ni? Kita ada pot baru apa tak? Ya, betul. Okay, pot baru ni kita perlukan. Kemudian kita ada minyak dia. Minyak pakai minyak tadi ke atau minyak macam mana? Kita boleh pakai minyak tadi, jangan berbalik. Okey. Ambil dia dah ada dia punya. Chef, ambil ambil dia punya penapis, saya tuangkan. Ini betul home cooking ni, chef. Memang kita pakai minyak kita tak membazir. Kita pakai minyak yang tadi cuma kita akan bagi kita tambah sikit. Okey. Minyak masak ni. Okey. Ini kita pakai minyak ni pun minyak yang kita boleh goreng 6 ke 7 kali gorengan I see. So minyak yang daging yang kita gunakan tu lagi more flavor buatkan tambah rasa betul, tu aja. So apa kita nak masukkan sekarang? Okay, so kita panaskan minyak ni. Okey. Power punya ni. Ya. Okey. Saya akan standby penutup dia. Penutup dia. Okey. Cantik. Penutup dia ni. Okey, kita panaskan minyak ni. Kita jangan terlampau panas dulu. Cantik. So sekarang bahan dia kita akan combine sekali semua. Okey. So belacan bakar. Belacan penting, kita kena bakar belacan. Memang bakar, memang bakar awal-awal. Saya bagi sikit. Saya bagi dia lapar. Ini belacan Melaka. Okey, belacan Melaka. Belacan Melaka. Okey, bawang putih, cili padi merah, bawang merah biarkan dia sikit-sikit. Tak payah nak potong-potong. Tak payah potong. Masukkan dalam terus eh. Minyak panas masuk terus. Okey. Cili merah, cili merah. Sediakan belacan dengan sikit tomato kita dan buah tomato yang kita tadi. Okey. Dia akan melekit sikit So kita akan tutup dia terus. Tutup berapa lama jap? So kita akan masak dia lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Keluarkan daripada induction ni. Kita akan sediakan. Ya betul. Cantik. So lepas tu kita dah boleh blend kita punya item Bahan-bahan yang kita tumis tadi tu dah ada dalam ni. Biar dia masak dia apa cakap? Masak dan sendiri dia hidup dari sini. Ya, so sekarang bahan-bahan untuk kita tumis ya. Apa bahan-bahan dia? Okey, bahan-bahan yang untuk kita tumis untuk dendeng bumbu dia. Okey, so bawang besar. Okey, bawang besar. Bawang merah dengan bawang putih. Cantik. Okay. Untuk kita blend. Ini untuk kita tumis, kita blendkan dia. Ya, betul tak? Ini serai yang saya dah cincang lah. Dah cincang. So supaya senang kita nak blend. Okey. Cili kering yang kita dah rendam. Okey. Cili kering. So kita kena blend dia. Kita kena campur blend. Air sikit tak? Campur air sikit. Bagi tu bawa banyak. Alright. Cukup. Okey, sikit lagi saya buat. Sikit. Alright, cukup. Cukup. Okay. Kita pergi blend. Kita blend dengan dia saya buat Okey. Cik Ahmad, kita dekat sentai ni. Blender cakap je, nak besar, nak kecil semua dia. Betul. Kita ada food processor, kita ada mixer, macam-macam. Bukan, kena turun sendiri tengok dekat Sentai SS2 ni. Dan kita tengok macam mana. Okey, kita boleh start blend. Kita test. Selamat. Yang blender ni pun bau pun sedap. Macam belum masak pun rasa nak makan cicah dengan nasi. So, saya boleh letak dalam Untuk bumbu, dendeng. Apa? Serupa tak sama apa? Tak serupa. Okey, sekarang kita telah buat bumbu dia Okey, sekarang bumbu dia. Kita akan tumis
bahan-bahan yang kita dah blend tadi tu. Okey, berapa lama kita nak kena tumis ni? Okay, untuk berapa lama saya boleh bagi tahu lebih kurang antara 7 ke 10 minit, tapi senang nak tahu biar kecap minyak. Betul. Memang ini basic untuk masakan kalau cili ataupun masak apa-apa yang untuk ditumiskan. Yeah. Bila sampai pecah minyak, kita nak cakap tak boleh sebab kadang-kadang tengok pada kuantiti dan api dia, betul tak? Yeah, betul. So bila gunakan induction ni, saya rasa tak perlu lama-lama sebab tak kita boleh kontrol dia punya heat, betul tak? Betul. So lebih kurang saya boleh target dalam pecah minyak dalam 5-6 minit, then it's gonna be okay, dan kita boleh masuk bahan-bahan yang lain. Betul. Alright, kita tunggu tengok pecah minyak dia sampai dia pecah minyak. Okey, kalau kita tengok dia memang dah kering, memang dia dah pecah minyak, dia punya sambal, dia punya bumbu dia pun dah cantik. So, Cik Ahmad, apa lagi kita nak kena letak lepas ni? Okey, sekarang kita masukkan serai yang dah ketuk serai, tadi. Ketuk dah ketuk. Okey, daun pandan. Daun pandan. Okey, bawang dimasakkan mesti ada. Cantik. Lepas tu kita pergi, kita akan masukkan daging yang kita dah goreng tadi. Okey, daging yang kita dah goreng tadi lah yang crispy kan, daging tu lah. Ya, betul. Wah, cantik daging dia, colour pun cantik. Memang kalau orang cakap ni daging-daging macam hangus, tapi sebenarnya dia bukan hangus. Dia bukan hangus. Dia memang kena tulang dengan kicap, betul tak? Ya, betul. Ha, kita ketik. Ha, yang kita ketik yang sedap ni, yang rebut ni. Yang rebut orang rebut rumah tu. Setakat ni boleh berpeluh lagi eh? Sikit-sikitlah. Bila masak macam ni, ada bau. Dia bukan berpeluh. Bau dia tak boleh tahan. Bau tak boleh tahan. Okey, kita sambung gaulkan, kita kacau. Okey, bagi dia punya bumbu tu semua dengan serasa. Ya. Okay, lepas tu kita cakap apa? Okay, sekarang ni saya akan pakai kicap manis tadi tu. Kicap manis. Okey. Saya akan masukkan kicap manis. Kicap manis. Alright, ini kicap ni kicap kikoman khas Jawa. Okey. Jawa, kita Jawa dengan kiri sakit. Okey. Kemudian saya pakai kicap masin. Okey, Cik Ahmad, saya perhatikan tadi kita punya resipi ni tak ada apa nama? Garam. Betul. Ha. So, kalau kita memang garam, Cik Bob. Sebab Cik Bob lagi tahu dengan saya, okey, kita nak guna kikoman punya produk. I see. This so, kicap cair kikoman kicap masin. So, saya tak mahu masukkan garam, okay, supaya dia tidak masin. So, dendeng ni sebenarnya, dia bukannya masin, dia bukannya dia manis. Dia antara tengah-tengah. Okay. Dia mesti ada manis, dia mesti ada masin, dia mesti ada pedas. Okay. Nampak tu? Signature dish Cik Ahmad main-main dendeng balado tak apa? Tak sama. Contoh tak seiras. Okey. So Cik Ahmad, kita masukkan air. Okey. Air jangan terlampau banyak, agak-agak dia tenggelam daging dia. Sebab apa? Daging ni dah direbus, dah digoreng. Sebenarnya dia dah lembut dah. Okey. Cuma kita nak mesrakan dia punya bahan-bahan yang kita tumis tadi dengan daging tu biar dia masuk. Masuk sekali serap. Tadi kita dah masuk kicap manis. Ini biar dia masuk bumbu dia dalam. Okay. Memang best. Kemudian ini bahan yang penting juga. Okey. Bawang goreng, Cik Bob. Bawang goreng eh. Kalau pilih bawang goreng, pilih bawang goreng yang baik. Jangan pilih bawang goreng yang bertepung-tepung. Kalau boleh tak mau. Elakkan. Kalau boleh goreng sendiri. Goreng sendiri. Lagi cantik sendiri. Nampak. Saya pun kalau kat rumah pun memang goreng memang bawang goreng memang sendiri buat. Okay, memang goreng sendiri memang lagi sedap. Memang dia nak naik. Wah, ini memang okay, bau sedap ni. Semua barang-barang dia dah campur dah, Cik Bob. Kita dah masukkan, cuma saya sekarang ni kita nak bagi perasa sikit. Perasa sikit. So kita akan pakai. Jangan lupa kita punya Maggi cukup rasa. Okey, kita pakai Maggi ini cukup kalau, rasa. Ini kalau kat rumah memang kita pakai ini untuk sedapkan lagi, lazatkan lagi kita punya masakan kita, dish kita, Maggi cukup rasa. Kalau nyanyi pun lah ni, Maggi cukup rasa, Maggi rasa. Okay. Thank you, Maggi. Alright. Okay, so biarkan dulu, kita akan renihkan dia. Saya nak pekatkan dia sekejap ni. Okay. Sampai dia akan pecah minyak balik. Pecah minyak sikit lagi. Betul. Meanwhile, kita boleh plan apa yang kita punya, yang sambal kita tadi ya. Okay, baik. Cantik. Tunggu sekejap. Yang cili bawang merah sambal balado kita ni yang kita dah perapkan dengan minyak panas tadi tu. Betul. Kita letak ni, saya tolong letakkan dalam Cik Ahmad, baik kita combine semua. Kita apa yang kita nak buat combine kita semua. Dah ni kita akan blend dia. I see. Wah, ni cantik ni. Ini memang Cik Ahmad, saya nasi nampak nasi saya cantik ni macam siap, baby ni dah siap ni. Okay. Dengan dendeng nak tak sabar ni awak punya pukul bila nak siap. Saya punya dendeng dah siap dah. Nampak. Sambal yang tadi ada blend tadi pun dah di blend, nak siram saja dekat atas. Okey. Saya nak rasa sikit. Kena rasa. Kalau ini memang rasa, betul lah. Ini chef lah. Kalau dia tak boleh rasa, masak nak kena rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dia minta sambal. Kemudian lah. Sambal kemudian. Benar.
Ha, Abang Jan. Kembar tak seiras ke tak? Ni kalau sedap ni kembar tolak tepi. Saya tu seorang-seorang. Okey, okay, memang sedap, memang ada rasa. Kicap dia memang rasa sweet dia, caramelize dia, crispy daging dia, cili pedas dia. Semua ada dalam. Semua ada. Okay. Betul, 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 betul. Memang sedap. Sebab kita dah siap ni. Okey. Saya plating lah. Siap, boleh plating kat okay, sini. Baik. Pinggan pun dah cantik. Daripada kat center ni, korang boleh tengok pinggan-pinggan kat sini. Kita tengok. Wah, tengok dia punya, apa nama, kayu tak-tak nasi ni pun macam baby stroller punya ni, mbak. Memang cantik. Okey. So, siapa kita makan berdua ke apa? Dekat depan ni ramai. Oh, dia ramai. Okey, okey, okey. Saya tapak bok dah ada. Tapak bok saya dah ada. Okey. Okey. Siapa yang kat rumah tu boleh try daging dendeng kembar tak sirat Cik Ahmad punya ni. Let's see. I guarantee you guys, bukan nak cakap apa, memang I rasa ni memang sedap. Sedap sangat. Okey. Okey. So, siapa kita bagi tahu dia orang, ya? Okay. So daging saya guna tadi lebih kurang 1 kilo. Okay. Kalau kita tengok dia punya apa komposisi full resepi ni sekat 10-12 orang selama makan. Selama. Okay. Tak pandang mak bentua dah. Ini your punya cili, you boleh tuangkan macam mana you nak decoration kat depan atas dia. Okay, kenapa saya panggil dia sambal belado? Right? Okay, ini sambal belado dia. Dendeng ni kita akan siram dengan sambal ni. Lain sikit lain cara sikit dia, betul cara tak? Dia, ya? Tengok. Okay. Siram. So tu dendeng dah. Alright. Kalau kita nak tahu sambal dendeng, memang kita kadang-kadang kita masak kat rumah dendeng kita masak sambal sekali. Tapi kali ni kita buat beza. Kita ada dendeng punya cili dia dengan sambal dia, rasa manis dia. Yang ini memang rasa cili dia. Wonderful guys. Okey, Cik Ahmad. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Untuk resepi kali ni, rendang tak seiras kita ni. Cik Ahmad ada apa nak cakap? Okey, apa yang kita dah kongsi hari ini. Okey, terima kasih atas jemputan Chef Bob dalam Chef Bob cooking series season yang season kedua ni, eh. Okey, alhamdulillah saya salah satu daripada jemputan Chef Bob dan saya hargai, appreciate sebagai kawan dalam industri industri hotelan, industri pemakanan dan sebagainya. So kami di sini seluruh banyak ilmu yang kami ada kami akan sharekan tentang masakan, makanan dan industri yang kita ada. So hari ini kita gunakan sentai, saya teruja. Saya tengok banyak equipment-equipment dekat sentai ni yang sangat-sangat basically betul. Betul. Untuk production, kitchen, untuk mana-mana hoteliers yang set up any type of business, okay? This is the place. Banyak sangat barang-barang yang kita rasa memang sangat sesuai untuk hoteliers lah. Alright, terima kasih banyak. Okay, guys, sebelum saya nak memperkenalkan, beritahu nak makan benda ni. Okay, so my tagline is normal lah. Okay, so thank you very much, Sentai Equipment, di SSS 2 ni, you guys don't forget to come. Terima kasih banyak pada Maggie, terima kasih banyak pada Kipuman Halal, thank you very much for sponsoring all this thing. So, guys, if Chef Bob can cooking, you also can cooking. Alright? Okay. So, jangan lupa try dendeng tak seiras seram. Okay. See you guys for the next week. Alright, assalamualaikum.